lah kalau orang jenis nak pegang asapnya bau, baunya itu memudaratkan. Tapi dalam keadaan tentu diperlukan. Bawang kalau setengah makan sate, dia tak ada bawang, tak syok lah. Belacan, makanan tentu dia ngam, dia kacik. Kalau rokok pula, kalau orang kampung, penuhi kahwin, masuk hutan, dia macam perlu benda tu. Alok nyamuk lah, rimau takut lah, ada istilah dia bukan. Yang tuan-tuan ni yang bunuh diri duduk, oh tu mama itu bunuh diri. Orang kampung tu dia nak ada kerja dia, ngalau, lalat, apa semua. Kenapa lah bunuh diri, tak apa. Makro ni kadang perlu. Macam dalam ofis kita, siapa pekerja jenis makro? Macam tadi, Walanda Factor dia sebut, ofis kita ni macam circus. Circus ni semua orang buat kerja serius. Jalan atas tali, you kena training. Kalau tak, nanti buat persembahan jatuh mati, esok orang tak datang dah. Buat apa penonton datang, bayar mama, tengok orang meninggal. Tak ada. Kita nak tengok you main tali, hidup. Jadi penonton ni bila tengok orang main tali, orang sakit hati, kan hati pula, sakit jantung tengok. Jadi ringmaster dia nak bagi penonton happy, dia mesti ada satu dua orang badut untuk nak hiburkan pengunjung. Sedang orang stres, bahaya. Tiba keluar badut. Jadi orang pun, lembut balik, tegang kata ni. Dalam ofis kita, kena ada orang begitu. Kena ada. Orang lain buat kerja. Dia pun masuk. Dia menghiburkan orang. Sudah semua lah buat kerja. Naik. Tak pernah pergi komisar, Dia memang menjadikan orang lain jadi tak bekerja. Tapi dia yang melonggarkan ketegangan. Orang macam ni dalam mesyuarat pun kita perlu orang macam ni. Mesyuarat ni stres sebenarnya. Bincang, buat apa program. Cuba ada seorang badut-badut ni yang jenis buat kelakar. Kita pun seronok. Dia kena tutup bandar, dia tak takut. Jadi kita ni ada segan sikit. Jadi orang macam ni lah nak suruh tanya soalan pun suruh dia. Dia berani. Kena ada dalam ofis begitu. Tapi masalahnya ofis kita ni, badut tu ramai sangat. Berbanding yang buat kerja mentali ni. Kena lah benar. Badut tak ada ramai. Kalau ramai jadi marah je lawak lah ofis kita. Macam saya kerja macam tuan kamu eh. Tuan kamu faham. Ofis kami dia pekan. Jadi kadang masa dulu saya jadi kadi. Bukan kadi, kadi main kau. Saya kadi. Kadi orang kemarau. Kadi NCR ni kau cerai hujung lah. Jadi sebab kita orang faham. Datuk Seri Najib selalu panggil makan. Rumah dia Seri Dana lah. Pagi. Bagi tuan-tuan yang biasa jumpa PM. PM ni bukan yang cakap sangat pun. Dia pendiam. Ajak makan dia tak cakap. Biar aku makan kat Kuantan ni. Kalau kita tak cakap, dia tak cakap. Nasib baik dalam geng kadi ni ada seorang ni, dia jenis badut sikit. Dia yang ice breaking. Kalau tak ada dia, tak cakap sampai balik. Tapi dia punya soalan maut sungguh. Datuk Seri dengan Barack Obama selalu main mesej kan? Sudah sekali-sekala. Oh, kita pun boleh lah. Lepas tu diam balik. Kena ada gila-gila begitu. Kalau tak ada, memang dia boleh mula sampai balik. Tak cakap. PM ni kena ada orang pandai cakap. Dia baru dia borak. So, tak ada diam. Jadi dalam ofis kita, game makro ni kena ada ke? Jangan ramai. Asal ramai, bahaya. Tapi makro tak apa, jangan jadi yang kelima. Yang kelima, pekerja jenis haram. Siapa pekerja jenis haram? Kewujudannya merugikan organisasi, ketiadaannya sangat diharapkan. Ketiadaannya didoakan. Anak buah kalau tahu dia pindah naik pangkat di tempat lain atau berhenti jadi orang, orang buat kesyukuran. Oh, meninggal dia hari ini. Alhamdulillah. Ya, sampai pintu orang menyambut sangat. Kenapa jadi haram? Kerja tak adalah terror mana pun. Dengan orang tak baik. Sama kita lah ke Melaka. Dulu ofis kita macam ada beradik. Datang dia ni habis pecah belah orang. Kumpulan dia jadi berset-set macam ni. Jadi hancur perpaduan di ofis kita.
Tapi depan kita bijak semut tak mati, baik sangat. Cakap lama-lama ke apa? Belakang rumah baik. Baik tu ya. Kita kalau berhadapan dengan musuh secara berdepan, tak ada masalah. Tuan-tuan ni saya ingat ya, orang ajak tumbuh, pergi ya. Jangan takut. Kalau ustaz dia ada silat, pedulikan silat. Awak ada saka. Kita semua ada saka kita. Mana ada orang tak ada saka, antara saka dia ganas tak ganas ya. Cincin ada semua ni kan, seru ya. Wah, saka lawan. Semua peduli apa, silat ke taekwondo ke apa, lawan ya. Tapi, kalau musuh jenis musuh dalam selimut, api dalam sekap, menggunting dalam lipatan, telunjuk lurus kelingking berkait, mata bertentangan, hati kedapatan. Nak lawan macam mana? Depan kita baik. Apa khabar? Datuk, saya harap Datuk. Belakang dia pantai kita macam-macam. Orang macam ni, suruh dia keluar je lah daripada organisasi. Dia mengesankan. Sebab itu, dalam Islam, Nabi pernah pesan, kita kena jadi macam lebah. Kenapa lebah? Lebah ni, pertama sifat lebah, di mana pokok dia menumpang, rantingnya tidak pernah patah. Maknanya lebah dia pegang pada prinsip, di mana bumi dipijak, di situ.